Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Sihat? So, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan topik 7. Tapi sebelum kita meneruskan topik kita pada hari ini, so, saya nak mencadangkan untuk anda semua mendengar video setiap chapter yang telah saya sediakan dengan menggunakan earphone ataupun headphone. Jika anda menggunakan speaker, mungkin akan ada sedikit gangguan suara, noise ataupun penjelasan suara tu tidak agak jelas kerana minta maaf lah kerana saya menggunakan apa bahan-bahan teknikal yang ada yang terdapat di rumah saya. So, saya gunakan apa yang bahan-bahan yang ada untuk menyediakan video ataupun bahan-bahan pembelajaran untuk you guys. So, jika ada sebuah kekurangan, saya minta maaf. Okay, kita sambung kepada topik 7 pada hari ini, iaitu topik 7, Database and Data Warehouse. Database and Data Warehouse ni adalah satu tempat simpanan dan data. So, chapter 6 sebelum ni kita belajar untuk mengenali atau menilai sesuatu maklumat ataupun informasi adakah dia penting ataupun tidak. Jika maklumat itu adalah penting, information value value itu adalah penting, materialistic data, data itu sangat penting, di manakah syarikat ataupun anda harus simpan? Okey, dalam chapter ini kita akan belajar di mana kita akan simpan semua data-data yang kita rasa penting. So, data-data yang telah kita pilih, yang kita rasa data tu high quality information ataupun the value is high dan sebagainya, kita akan simpan di dalam database and data warehouse in this chapter, chapter 7. So, learning outcome, kita ada 7A and 7B. So, you guys boleh, saya harap you guys boleh baca secara sekali imbas apakah learning outcome. So, learning outcome ni penting tau guys, sebab kadang-kadang untuk panel menyediakan soalan peperiksaan, soalan peperiksaan akan bergantung kepada learning outcome yang you guys belajar. So, kalau contoh 7A1, define the fundamental concept of the relational database model. So, this can be a part of final question. So, untuk belajar chapter ni ataupun mana-mana chapter, you guys kena tekankan memberi penekanan aspek learning outcome kerana pembuatan sesebuah soalan dia akan bergantung kepada learning outcome. That's why saya tekankan learning outcome ni. So, you guys fokus kepada learning outcome, apa yang you guys kena belajar supaya kita tak lari daripada landasan. Okay, kita pergi pada next slide. Okay, database ataupun data warehouse, kita ada tiga jenis model. Model yang pertama, kita ada hierarchical database model. Yang kedua, kita ada network database model. Dan ketiga, kita ada relational database model. Okay, database ni terbagi ketiga. Maksudnya, pendekatan apakah, kaedah apakah database yang kita nak guna pakai untuk simpan maklumat tersebut, maklumat yang kita rasa high quality ataupun there has a value of the information we collect. So, tiga ini kita akan rungkai satu per satu. So, hierarchical database model ni, keyword penting ni adalah organized into a tree-like structure that cannot have too many relationship. Okay, database ni dia bentuknya seperti rajah pokok berakar, dia tidak saling berkaitan. Nanti saya akan terangkan berdasarkan contoh. Okay, manakala yang kedua, network database model, flexible way of representing object and their relationship. Okay, network database jenis ini dia jenis flexible, dia boleh connect mana-mana objek ataupun relation. Manakala relational database model store information in the form of logically related two dimension table. Okay, relational database model ni dia merangkumkan atau merangkumi dalam carta dalam database ni, dia menggunakan konsep hierarchical dan network. Dua menjadi satu. Bila dua menjadi satu, dia akan menjadi relational database model. So, kita tengok contoh satu per satu. Saya bagi contoh yang supaya you guys boleh nampak.
Okey, ini adalah contoh hierarchical database model. Tadi macam saya katakan, bentuk database ni kita, dia berbentuk akar-akar pokok like a tree. Dia akan bercabang-cabang, tetapi bila dia bercabang, dia tidak ada kaitan satu sama lain, dia terpisah. Sebagai contoh, saya bagi sini database yang kita ada. You guys kena ingat, database ni kita simpan segala maklumat tu dalam alam maya. Tapi ni kita bentukkan rajah macam mana penyimpanan itu distrukturkan. Okey, kita tengok contohnya dekat sini dalam UITM. Kita punya UITM yang utama, UITM induk adalah, contohnya adalah UITM Shah Alam. Okey, ini adalah induk. Bawah UITM induk, kita tak silap saya mempunyai 13 ataupun 12 cawangan rangkumi semua negeri. So saya ambil dua cawangan, kita ambil cawangan Johor, cawangan negeri 9. Okey, macam saya kata, kita pecahkan rajah pokok seperti rajah pokok. Bawah cawangan Johor terbahagi kepada dua kampus. Kampus Segamat dan kampus Pasir Gudang. Bawah kampus Pasir Gudang terdapat 5 fakulti. Saya nyatakan satu sajalah sini, fakulti pengangkutan. Kita ada fakulti kejuruteraan dan fakulti pengangkutan. So, hierarchical database model, setiap data ini dia tidak boleh ada perkaitan. Dia mesti single database, dia satu per satu. Kalau database tentang pengangkutan, dia hanya terdapat di Pasir Gudang, tidak ada di Segamat ataupun cawangan Negeri Sembilan. So dia berbentuk rajah pokok. Kita pergi kepada jenis database yang kedua, lagi network database model. Sebagai contoh, saya ambil UITM Johor, sorry, bukan UITM Johor, cawangan Johor, kampus Segamat, kampus Pasir Gudang. Okey, network database model, seperti saya tadi mengatakan, dia adalah fleksibel dan dia boleh mempunyai perkaitan relationship antara subjek dan sebagainya. Okey, subjek yang saya nyatakan di sini adalah, contohnya adalah MGT 162. Okey, jika anda lihat daripada cawangan sampai ke peringkat fakulti, dia seperti berbentuk hierarchical database. Tapi apabila peringkat yang seterusnya di bawah fakulti, dia dah berbentuk network database model. Sebagai contohnya, kenapa saya kata dia database model? Kerana dia mempunyai perkaitan relationship antara subjek ataupun objek. Sebagai contoh, objek di sini ataupun subjek di sini adalah MGT 162, di mana di fakulti perakaunan di kampus Segamat dan di fakulti pengurusan perniagaan di kampus Pasir Gudang, semua pelajar-pelajar fakulti pengurusan perniagaan dan fakulti perakaunan pada part 1 akan belajar subjek MGT 162. So 162 ini ada, dia berkongsi satu objek subjek yang sama. Objek 162 ni apa dia? Lesson plan, final examination dan sebagainya. Kita jarang sekali kita boleh lihat apabila ada final exam terdapat perbezaan soalan. So dia akan sama MGT 162. So bila sama, bermakna semua fakulti akan kongsikan maklumat yang sama. So kita panggil dia network database model. Dia ada perkaitan antara fakulti. Walaupun fakulti yang berbeza, tetapi dia ada mutual subject yang dia pelajar-pelajar fakulti ambil sama. So itu adalah relation network tu. Ini database berbentuk network. Kita pergi yang ketiga pula. Yang ketiga adalah relational database model. Okey, ini yang saya katakan tadi, dia menggabungkan hierarchical dan network database model menjadi satu dan dia membentukkan satu database baru, iaitu relational database model. Kalau you guys tengok daripada UITM HQ, UITM Shah Alam, kecawangan Johor, kecawangan Melaka,
Kita tengok UiTM HQ kepada cawangan Johor, cawangan Melaka, cawangan Perlis, cawangan Pulau Pinang. Lepas tu Johor pecah kepada kampus dan Melaka pecah kepada Lendu dan sebagainya. Ini kita tengok peringkat ni adalah peringkat hierarchical. MGT 162 ini dia boleh menjadi network apabila saya mengatakan seperti tadi saya katakan setiap fakulti akan mengambil subjek yang sama. Contohnya di Segamat mengambil 162. Di Pasir Gudang pun pelajarnya ambil 162. Maybe di Lendu ataupun di kampus Pematang Pau akan ada juga pelajar-pelajar Part 1 yang aliran pengurusan perniagaan akan ambil juga 162. So di sini peringkat sini adalah mutual. Di mana yang relationalnya? Apa dia menggabungkan kesemua tadi yang kedua-dua database? Ada satu pihak yang kita tengok dia tidak wujud daripada peringkat awal tetapi dia boleh akses kita punya database. Sebagai contohnya adalah VC. Pihak yang ketiga ni VC, dia boleh melihat semua database ataupun semua maklumat yang tersimpan di cawangan atau peringkat kampus sampailah ke peringkat subjek-subjek yang terlibat hanya melalui UiTM Induk, UiTM HQ, di mana top management yang boleh akses semua data berkenaan. So that's why lah kita katakan dia ada relational database model. Pada peringkat awal, Vice Chancellor tidak terlibat dalam pengumpulan data cawangan kampus dan subjek-subjek. Tetapi dalam serta-serta perkara dalam pembuatan keputusan, kadang-kadang peringkat top management iaitu sebagai contohnya VC memerlukan data-data peringkat cawangan, peringkat kampus, peringkat subjek untuk menentukan bagaimanakah pelaksanaan sesuatu subjek dalam peringkat satu Malaysia. Sebagai contoh sekarang kita tengok COVID-19, banyak subjek segelintirnya telah berubah cara pembahagian tugasan-tugasan continuous assessment yang lebih memudahkan ataupun lebih lebih rigid dalam pemberian markah. So ini adalah contoh relational database model. Ada gabungan daripada data hierarchical dan network dan menjadi ada wujud pihak yang terbaru yang boleh akses data. Okay, kita sambung kepada slide yang seterusnya. Okey, di bawah setiap database, jenis-jenis database tadi seperti hierarchical, network, relational, terdapat beberapa komponen ataupun beberapa poin yang anda harus tahu. Sebagai contoh, yang pertama adalah entity. Apakah yang dimaksudkan dengan entity? Sebagai contoh, kalau kita tengok di kalangan masyarakat Malaysia, bila kita sebut entity, kebiasaannya semua masyarakat akan memikirkan wah entiti ni adalah hantu. So sebenarnya entiti ni merujuk kepada orang, tempat, sesuatu benda ataupun sesuatu transaksi ataupun sesuatu event yang mempunyai informasi-informasi yang tersimpan. Okay, kita tengok sebagai contoh dalam kotak ini. Okey, yang dikatakan dengan entiti, di sini kita ada segala informasi tentang, contohnya kita ambil tentang customer ID 23. Customer 23 ini adalah person. Kita mempunyai maklumat tentang person 23, iaitu person ID 23 namanya adalah Dave Sub Shop, di mana contact name David Logan, phone number sebagainya. So itu adalah entiti. Entity ni merujuk kepada person, place, things dan sebagainya. Bila merujuk kepada seseorang, kita akan merujuk kepada segala informasinya. Kalau sebut merujuk kepada ID 23, siapakah pemilik ID 23? Iaitu Dave Sub Shop 43, Pizza Place, Palace dan Debbie Fernandez dan sebagainya. 765 TS Fun Zone.
top revisi macam tu. So kalau saya kata entiti berkenaan adli. So apa yang perwatakan ataupun karakteristik adli itu adalah informasi entiti berkenaan adli. Okay, kita seterusnya adalah poin yang kedua. Poin yang kedua adalah attributes. Attribute ni menerangkan tentang karakteristik ataupun properties of the entity class. Dia merujuk kepada kolom. Contoh kotak tadi. Contoh kita pergi kepada kotak kolom. Okey, macam saya cakap tadi, entity sebagai contoh adalah nombor 23. Segala informasi tentang 23 itu adalah maklumat tentang entiti berkenaan seperti Dave Subshaw, David Logan dan phone number. Tapi macam manakah kita nak mengetahui aspek-aspek ataupun nak tahu kriteria apa yang kita nak tahu berkenaan dengan entiti 23? Kalau kita nak tahu entiti 23 contohnya berkenaan dengan nama, customer name, berkenaan dengan contact number, contact name, berkenaan phone, address dan sebagainya. Aspek customer name, aspek contact name, phone address itu kita panggil attribute. Yang you guys nak tahu setiap berkenaan entity itu adalah attribute. Okey, kalau saya kata Adli tadi, Adli adalah entity. Segala maklumat tentang Adli adalah segala maklumat tentang entity. So segala tentang maklumat Adli itu kita nak kategorikan apa? Okey, kategori tentang Adli itulah yang kita namakan sebagai attribute. So kalau dalam kotak kita, attribute tu adalah yang kolom, kotak yang laju, kotak yang melintang, row, baris itu adalah entity. Seterusnya kita pergi kepada primary key. Primary key field or group of that uniquely identify as a given entity in a table. Manakala foreign key, a primary key of one table that appear an attribute in another table and act to provide a logical relationship among the two tables. Okay, primary key ini sebenarnya adalah kita kenali dia sebagai parent key. Primary key ini maksudnya sejak saya bagi contoh, okey, jap kita rujuk balik kepada table tadi. Kita pergi yang kepada network contoh. Okay, primary key tadi kita kata a field ataupun group field that uniquely identify as a entity table. Okay, primary key ni sebenarnya merujuk kepada kepala ataupun tajuk table yang kita namakan. Contohnya MGT162 ni adalah primary key untuk kita kenal pasti data. So contohnya bawah 162 kita ada lesson plan, final examination, student carry mark dan sebagainya. Tapi apabila kita nak dalam sistem, bila kita nak search, normally people will typing primary key. Kita akan cari kata kunci. Contohnya MGT162. So dalam sistem dia akan appear 162 punya folder. So bila you klik 162, bawahnya barulah akan muncul segala maklumat tentang 162. So senang cerita, primary key ini adalah kata kunci untuk you guys nak kenal pasti data. So kalau contoh saya nak tahu markah, berapakah jumlah pelajar-pelajar yang ambil fundamental of management, berapakah yang gagal, berapakah yang fail, takkanlah saya nak Google, nak sediakan dalam sistem kadar gagal MGT162 plus fail plus pass dan sebagainya. So saya
Baik, terus cari kepada kata kunci ataupun primary key. Terus tulis MGT162. Di bawah MGT162 akan ada semua folder tu. So you guys can choose, select which one you want. Tak perlu kita nak tapis satu persatu. So cari folder utama. Itu adalah primary key. Senang kita, primary key adalah kata kunci untuk kita punya searching keyword tu. Manakala foreign key ni pula, kadang-kadang dia merujuk kepada attribute in another table. Macam saya katakan tadi, attribute ni adalah menunjukkan karakteristik tentang sesuatu data. Contohnya, di dalam 162 ni, bawah table 162 hanya ada lesson plan, final examination dan carry mark. Okey, andai kata saya nak wujudkan sebagai relational table untuk dijadikan sebagai foreign key. Contoh, saya ada wujudkan satu table baru di sini yang di mana menceritakan tentang peratusan gagal subjek. So, bila peratusan gagal subjek, ini merangkumi kesemua subjek yang berada dalam UiTM. So, bila kata semua subjek yang berada dalam UiTM, so bermakna semua table akan connect dengan table peratusan kadar kegagalan. So, bila dia connect dengan semua, bermakna ini adalah foreign key. Foreign key ini senang cerita, dia adalah table yang, kalau bahasa saya ambil bahasa bisnes, table yang di import. Tak pernah ada, tiba-tiba ada. So maksudnya kita terpaksa import satu table di mana dalam table ini dia ada logical relationship. Dia ada hubung kait dengan table yang lain. Sebab dalam subjek peratusan ni ada wujud satu MGT162. Itu yang dimaksudkan dengan foreign key. So you guys kena ingat, primary key ini adalah kata kunci untuk kita cari sesuatu data. Foreign key ini pula adalah table yang lain, wujud di table lain tetapi ada kena mengena dengan table yang dalam maybe hierarchical database, network database ataupun logical ataupun satu lagi lah tadi, yang ketiga tu relational database. So ini contoh yang dimasukkan dengan foreign key. Foreign, kalau bahasa Melayunya, bahasa asing, adalah foreign, pendatang asing. So benda ini pun adalah maklumat asing, maklumat yang diimport tapi ada kena mengena dengan table-table yang dalam database yang wujud yang kita pakai. Okey, kita kembali semula kepada slide. Okay, database, kelebihan-kelebihan, advantages from a business perspective. Kelebihan penggunaan database dalam aspek perniagaan. Yang pertama, kita boleh increase flexibility, meningkatkan flexibility. So, flexibility ni terbahagi kepada dua, iaitu physical view dengan logical view. Dia punya poin penting yang you guys kena tahulah untuk increase flexibility. Physical view ini adalah physical storage of information on a storage device. So saya bagi contoh untuk physical view. Okey, database yang kita sebutkan sebagai contoh untuk physical view yang kita boleh gunakan adalah Google Drive, cloud ataupun online storage yang you boleh pakai mana-mana. Sebagai contoh, iOS gunakan apa yang you simpan, iCloud dan sebagainya. Okey, apps ataupun teknologi yang you pakai secara maya, itu yang kita panggil physical view. Kita nampak benda tu you simpan kat mana, dekat cloud, Google Drive dan sebagainya. Manakala logical view focus how user logically can access the information. So logical view ni merujuk kepada multiple logical view ni
dia merujuk seperti tadi, you guys simpan di dalam Google Drive, cloud dan sebagainya, data-data berkenaan pihak-pihak dalam syarikat, dalam organisasi, dia boleh akses informasi itu dalam masa yang berbeza ataupun masa yang sama dan tempat yang berbeza ataupun tempat yang sama. Sebagai contoh, kalau saya simpan dalam Google Drive and then saya settingkan Google Drive itu di mana hasil collecting data result yang saya yang syarikat collect menggunakan Google Drive, semua staff boleh access. So saya edit, saya setting semua orang boleh view respondent punya result. So andai kata seorang di Pahang, seorang di Johor, seorang di Shah Alam sekarang waktu 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 situasi COVID-19, seorang nak tengok pada contohnya Akmal nak tengok pada waktu malam, Azmil nak tengok pada waktu petang, Haziq nak tengok pada waktu siang dan sebagainya. Waktu yang berbeza, tempat berbeza, boleh melihat maklumat berkenaan. Tapi hanya masuk pada dalam satu sistem Google Drive. Itu yang dimaksudkan dengan logical view. Kita boleh access dalam satu sistem dalam pelbagai masa, pelbagai tempat. Okey, saya bagi contoh lain. Untuk physical view, daripada contoh UiTM, kita ada island. Di dalam island, itu adalah salah satu physical storage. Di dalam island, pesyarah boleh upload ataupun simpan segala contoh slide note ataupun instruction of the assessment dan sebagainya di dalam island. And then dalam masa yang sama, in logical view, pelajar-pelajar boleh akses pada waktu yang berbeza, pada tempat yang berbeza untuk akses island. Cuma kelemahan island adalah selalu kadang-kadang dalam maintenance server, server down dan sebagainya. That's why sekarang dalam COVID-19, UiTM mencarikan kita untuk menggunakan Google Classroom. Sebab physical storage classroom ini mungkin lebih flexibility, lebih efficient berbanding island. Saya tak mengatakan island tak bagus. Bagus, cuma maybe dari segi accessibility, accessnya lebih sukar. So, itu yang dinamakan dengan physical view dan logical view. So, ini saya bagi contoh nanti dalam slide you guys tulis dekat bawah slide tu supaya you guys faham apa yang dimasukkan dengan physical view ataupun logical view. Seterusnya, advantages yang kedua menggunakan database dalam aspek business adalah increase scalability and performance. Scalability ini refer to how well a system can adapt to increase demand. Macam manakah satu sistem ini boleh menserasikan untuk meningkatkan permintaan. So sebagai contoh, saya bagi contoh kat sini. Scalability ni data yang berskala. Ia merujuk kepada satu institusi yang boleh membuat satu kajian yang mempunyai permintaan pasaran. Sebagai contoh saya bagi adalah forex ataupun saham. Di sini data-data yang disimpan dalam database, contoh kalau you main saham, you akan tengok dekat saham tu setiap minit berapa kenaikan duit, nilai mata wang, setiap saat berapakah kadar kejatuhan nilai mata wang. So data-data yang you tengok tu berapa setiap saat turun naik mata wang itu, data tu semua disimpan ke dalam database yang diisi oleh individu yang bertanggungjawab. Data-data itu tidak wujud dengan sendirinya. Mesti ada somebody yang akan key in data tu dalam database. So, data-data yang di key in dalam database tu adalah data-data yang real-time information. Ingat lagi tak subjek yang sebelum ni? Apakah yang dimaksudkan dengan real-time information? Real-time information adalah data-data yang up-to-date, time-to-time. Maksudnya maklumat yang sentiasa diupdate daripada semasa ke semasa. Satu lagi adalah real-time system. Data yang perlu diminta untuk kalau kita nak sesuatu data. So, scalability ni boleh menggunakan jenis real-time information. Kerana data itu sentiasa up-to-date dan time-to-time. So, that's why lah kita kata adapt to increase demand. Sebab dengan data ini, dia boleh menentukan permintaan ataupun penawaran sesuatu urusan ekonomi. Kalau duit tengah jatuh, nilai mata wang tengah jatuh, kenapa kita cadangkan belilah banyak-banyak. So bila mata wang tengah naik, kita
jual sebagai contoh. Itulah pentingnya data scalability. Performance ini pula adalah a measure how quickly a system perform a certain process or transaction. Yang ini kita boleh menilai prestasi dengan adanya data database ini. Kita boleh tengok macam mana proses sesuatu permohonan ataupun yang berkaitan dengan perniagaan cepat ataupun lambat. Sebagai contoh, kalau dahulu tidak ada database, kalau you guys nak buat nak buat kad pengenalan baru, you guys kena pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, bawa surat beranak, isi borang dan sebagainya. Tapi sekarang bila dah ada database, you pergi dia saja dekat Jabatan Pendaftaran Negara, scan dia you punya ibu jari, automatically akan muncul semua data-data you guys dah yang sedia ada, yang existed. So tinggal print saja kad pengenalan yang baru. Itu yang kita gunakan performance. Kita boleh tengok performance dari segi masa dan sebagainya. Seterusnya adalah reduce information redundancy. So, bila ada database yang telah kita created for company, so kita boleh mengelakkan redundancy ataupun duplication information storing in the same information. So, kita ambillah sebagai contoh zaman sebelum wujudnya internet ataupun komputer. Zaman-zaman sebelum ini, segala maklumat perniagaan akan dicatat dalam buku log, dalam buku tulis. So kadangkala different pekerja perbezaan waktu bekerja, mungkin kadang-kadang sesuatu maklumat itu ditulis sebanyak 2 kali ataupun 3 kali tanpa kita sedar sudah pun dia tulis. So kalau kita ada sistem bila kita nak tulis sesuatu data, kalau dah wujud mungkin akan ada reminder yang mengatakan data existed. So dekat situ kita boleh kenal pasti bahawa maklumat itu telah wujud. So kita boleh mengurangkan redundancy di situ, pertindihan maklumat. Increase information integrity, quality. So bila adanya database ini, information integrity, so maklumat measure the quality information. So macam kita kata sebelum subjek sebelum ni, kita boleh menilai data itu penting. Kalau data tak data yang tak penting you simpan dalam database, dia bukan maklumat penting. Sebab semua maklumat dalam database adalah maklumat yang penting. Kalau tak penting, tak perlu simpan dalam database. Yang kedua, integrity constraint. Rule that help ensure the quality information. Relational integrity constraint, business critical integrity constraint. Kekangan-kekangan integrity dengan adanya database ini kita boleh membantu untuk tingkatkan quality information. Kadang-kadang bila ada database, kadang-kadang kita akan setapkan SOP untuk penyimpanan sesuatu maklumat. So, contohnya kalau saya nak simpan pasal maklumat pelajar, saya akan dalam database akan minta contohnya nama, matric number dan sebagainya. Sebagai contoh, saya buat database sebelum ni, saya buat quiz you guys. You guys wajib isi section A, nama saya, kelas mana dan sebagainya. Itu adalah salah satu database Google Form yang saya guna pakai. So saya boleh increase information integrity, saya boleh kenal pasti nama-nama pelajar berdasarkan yang berdasarkan maklumat yang dibagi, dan saya boleh tallykan dengan prestasi yang diperolehi. Seterusnya, increase information security. Bila ada dengan database, kita boleh create password, kita boleh tentukan access of level. Level-level mana yang boleh akses semua data itu? Adakah top management, middle management ataupun first line management ataupun operator management. Okay, access control, yang ini pun kita boleh tentukan. Contohnya macam Google Form yang saya isi setiap kali you guys tengok video untuk kedatangan. You guys hanya boleh isi saja. Access control yang saya edit, hanya saya saja boleh view the respondent punya feedback, apakah yang you isi dan sebagainya. So kalau saya akan tulis read only access. Kalau saya nak you guys pun boleh read, saya akan tulis kat situ respondent pun also can read the result ataupun the feedback. So access control kita, database punya admin yang tentukan isi. Okay, seterusnya dalam database
kita ada satu sistem yang tadi jenis-jenis database kita ada tiga. Database hierarchical, network, relational dan sebagainya. Ada tiga saja. So dalam ketiga-tiga sistem ni, kita dalam ketiga-tiga jenis database, kita akan menggunakan satu sistem di mana sistem itu kita namakan database management system. Database management system ni adalah software through which user and application program interact with the database. Macam mana you guys nak interact dengan database? Macam mana you nak access dengan maklumat-maklumat yang dah disimpan dalam database? Itu yang kita namakan database management system. Satu medium yang kita guna pakai untuk access database. Okey, di sini kita ada dua jenis. Di bawah database management system, kita ada indirect interaction, kita ada direct interaction. Okey, untuk direct interaction bermaksud adalah the user interact directly with the database management system. Kalau indirect, user interact with an application. Okay, you guys boleh baca kan berdasarkan slide ni. Okay, saya bagi contoh. Okay, direct interaction user, saya bagi contoh, dia adalah top management. Kalau you ingat tadi, peringkat awal saya bagi adalah vice chancellor. Vice chancellor, dia boleh direct terus access kepada database. Tidak perlu melalui faculty, campus ataupun cawangan, kerana direct interaction adalah untuk type top management. Sebagai contoh, vice chancellor, vice chancellor nak tengok reputasi, prestasi campus, prestasi cawangan, subjek dan sebagainya, boleh melalui sistem database yang telah disimpan daripada peringkat subjek bagi kepada campus, campus bagi kepada cawangan, cawangan bagi kepada UiTM Indo Shah Alam. So, untuk direct interaction, sebagai contoh vice chancellor, terus direct kepada database. Tidak perlu melalui rujuk kepada fakulti, rujuk kepada campus, rujuk kepada cawangan. Buang masa. Direct terus kepada database. Siapa lagi yang boleh direct interaction selain vice chancellor? Pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, lembaga pengarah universiti, pro chancellor dan sebagainya. Manakala indirect interaction, anda kata seseorang user ini nak kepada database, dia kena melalui sesuatu application. Sebagai contohnya, macam sekarang kita kata user sini adalah you adalah pelajar accounting. Saya pula adalah pelajar marketing. Okey, bila saya nak akses berkenaan data data induk, saya hanya boleh akses maklumat fakulti marketing sahaja sebab saya di bawah fakulti marketing. So saya akan masuk dalam sistem marketing dan saya hanya boleh tengok data marketing sahaja. Saya tidak boleh tengok data-data fakulti lain. Hanya direct interaction sahaja yang boleh lihat data-data fakulti lain. Okey, macam tadi VC boleh direct kepada database yang disimpan, betul tak? So saya bagi contoh. Contohnya peringkat fakulti FPDP. Kami pesyarah FPDP hanya boleh melihat prestasi pelajar-pelajar FPDP sahaja di peringkat kampus Pasir Gudang. Kami tidak boleh melihat prestasi fakulti kimia, fakulti kejuruteraan yang lain. Kerana kami adalah indirect interaction. So pesyarah-pesyarah pun menggunakan sistem iLearn ataupun menggunakan sistem staff portal untuk melihat prestasi pelajar. Indirect interaction melalui sistem. Itu contoh-contoh yang boleh saya bagi. Seterusnya adalah data driven website.
Okay, yang ini saya nak you guys baca sebab ini adalah fakta. Fakta je. Saya tidak perlu apa-apa. Contoh, this one is a fact. It's a fact. Fakta. Kelebihan-kelebihan fakta ini terbahagi kepada pertama, development. Sorry. Pertama adalah development. So, ini saya nak you guys boleh baca saja. Dengan adanya database, kita boleh ke arah website, kelebihan website. Pertama, development. Allow the website owner to make change anytime, all without having a rely on a developer or knowing HTML program. So, bila kita ada database, pemilik website, macam macam awal semester saya minta you guys buat website menggunakan Wix. So bila you develop Wix tu, so dengan adanya database, setiap masa you guys boleh ubah maklumat pasal vision, design dan sebagainya. Tidak perlu pun kita hire developer untuk editkan website ataupun sebagainya. Ataupun knowing HTML program. HTML program ni adalah coding untuk membuat sesuatu design ataupun website. Kadangkala pelajar fakulti teknologi, mereka akan belajar coding Java, C++, HTML, macam mana nak coding untuk sesuatu data. Kedua, content management. Dengan adanya website ni, kita boleh letakkan maklumat-maklumat yang penting dalam website tu. Sebagai contoh, you nak letak pasal syarikat, company, produk, macam mana nak dapatkan you guys punya produk, delivery dan sebagainya. Content management. Yang ketiga, future expandability. So, dengan adanya website, dengan ada database-database yang sentiasa kita update dalam website, kita boleh grow kita punya business maybe daripada local market into penetrate into the international market. Tak mustahil pasaran luar, negara luar berminat untuk membeli barang syarikat kita. Dengan adanya website, database yang kita simpan melalui website, website tu adalah kita gelarnya sebagai kategori physical, sorry, kita kategorikan ini sebagai physical view yang bawah increase flexibility tadi, slide 7-10. Website ni adalah salah satu physical view di mana you guys boleh simpan data, simpan-simpan maklumat dan sebagainya. And then dia punya local view, sesiapa masyarakat secara public boleh tengok website tu. Macam you guys lah, you guys masuk website-website kementerian. Website kementerian tu adalah physical view. You adalah sebagai public. Public melihat, itu kita sebagai logical view. Minimizing human error. Dengan database website, kita create website. Dengan ini database, kita boleh mengurangkan human error, typo dan sebagainya. Kadang-kadang macam tadi, redundancy, pertindihan maklumat, completeness maklumat ataupun missing information. So minimizing human error ni related dengan chapter 6 sebelum ni. Macam mana kita valuing the information. Sama je seperti yang saya explain chapter yang sebelum ni. Seterusnya, cutting production and update cost. Dengan adanya database, bila you buat website, automatically kita boleh melakukan sesuatu penjimatan dari segi costing. Tidak perlu kita nak outsource, kita nak upah mana-mana pihak untuk membantu developkan kita punya teknologi dan sebagainya. Kalau kita dah ada data sendiri, insyaAllah kita boleh develop sendiri dengan data-data yang kita ada. Tidak perlu kita nak outsource ataupun upah orang luar. Akan lebih dengan data ini akan lebih more efficient. So yang kelebihan ini you guys boleh rujuk kepada slide yang saya telah berikan dalam kelas. Okay, seterusnya adalah berkenaan dengan data. Sekejap ya.
Integration information among multiple database. Macam mana kita nak mutualkan, macam mana kita nak menggabungkan informasi-informasi dalam satu database yang lebih daripada dua. Okay, sebagai contoh, kalau you guys tengok bawah ini, kita ada database tentang sales system, order entry system, order fulfillment system and billing system. So kita ada dua kaedah macam mana kita nak integrate ataupun kita nak menggabungkan satu sistem ini menjadi satu sistem-sistem yang wujud. Kita akan menggunakan forward integration ataupun backward integration. Forward integration ni bermaksud informasi itu dimasukkan dalam satu sistem and then you hantar kepada semua downstream sistem. Contohnya, kalau saya sebagai Vice Chancellor tadi, paling tinggi, sebagai direct interaction, kalau saya ada maklumat terbaru berkenaan, contohnya saya katakan, sebagai contoh kan, kita tengok isu COVID-19, kita tertunggu-tunggu, tertanya-tanya, adakah UiTM akan cuti awal ataupun cuti yang paling akhir? Normally, kitalah yang UiTM ni lah normally yang akan menjadi hero, di mana kita akan kekal di universiti sampai orang yang terakhir balik balik ke rumah. So Vice Chancellor ini akan keluarkan satu perkeliling ataupun satu arahan yang mengatakan esok semua dah boleh balik. So dia akan masukkan dalam sistem. Sistem yang digunapakai dalam UiTM untuk physical view adalah contohnya sistem salam berkenaan email. Maklumat akan disampaikan melalui email salam. So bila Vice Chancellor dah keluarkan satu perkeliling, enter dalam maklumat, terus send kepada semua cawangan yang wujud dalam negara Malaysia, Johor, Melaka dan sebagainya. Cawangan pula dia akan terus bawa surat tu kepada Kampus akan bawa kepada fakulti ke fakulti, ketua-ketua, koordinator kursus, dan koordinator kursus akan bagi kepada pelajar. Itu yang kita namakan sebagai forward integration. Maksudnya daripada atas, maklumat tu akan dia turunkan kepada semua. Dan manakala backward integration, dia sebaliknya, terbalik. Maklumat-maklumat ni akan diberi daripada peringkat bawahan naik sampai ke atas. Sebagai contohnya, kita ambil peringkat paling rendah adalah pensyarah. Okey, peringkat pensyarah akan collect semua markah-markah final exam student dalam satu sistem selepas habis minggu peperiksaan. Lepas kami submit kepada pentadbiran di peringkat kampus, kampus akan submit kepada peringkat cawangan. Cawangan akan update markah pelajar kepada peringkat induk, dan induk akan collect semua markah-markah cawangan, dijadikan dalam satu sistem dan akan diberikan kepada Vice Chancellor untuk mengatakan inilah prestasi pelajar kita pada tahun ini. So untuk COVID-19 ini, kita akan tengok macam mana prestasi pelajar, adakah semakin mundur ataupun pelajar akan menjadi lebih extrovert untuk ataupun lebih passion untuk belajar apabila berada di rumah. Bangun je tidur, terus buka laptop. Yelah kan, kelas pukul 8, you guys bangun 7.59, terus online. So tak perlu mandi, tak perlu makan, nak gesa-gesa ke kelas. So bangun terus online. Itu adalah contoh backward integration. Ingat, forward atas ke bawah, backward bawah ke atas. Okay, ni you guys boleh baca. Ini adalah central repository specifically for integration information. Macam tadi kita ada forward and backward. So yang ini adalah data yang berpusat, centralized. Kita letak kepada tengah. Contohnya kita ambil peringkat, saya letak yang setengah tu, centernya adalah admin pentadbiran ataupun HEA UiTM Campus Pasir Gudang. Yang di sekelilingnya, yang kotak-kotak sekeliling tu, yang itu adalah fakulti-fakulti yang wujud. So maklumat daripada fakulti pengurus FPP akan sampai kepada HEA. Kejuruteraan-kejuruteraan pun akan sampai kepada HEA. Dan kadang-kadang HEA pun akan membagi maklumat lah, feedback kepada fakulti. So
apa yang kami bagi kepada HCA hanya antara fakulti FPP dengan HCA sahaja yang tahu YTGT, yang tahu je tahu. So fakulti lain tak berhak tahu tentang pemarkahan pelajar FPDP. So itu yang kita namakan dia sebagai centralized. Kita tidak sharekan maklumat pelajar, fakulti kita dengan fakulti lain. Begitu dengan FPDP, kami tidak tahu prestasi pelajar fakulti lain sebab kita menggunakan central. Maklumat semua kita hantar kepada tengah, kepada central. Okey, begitu sajalah untuk chapter 7. Okey, kata kunci bagi chapter 7 adalah Encik Razak.